bosku, sama-sama kita perhatikan dari bosku ya. Nih lihat bosku, dapat sogon trotolan bosku dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Hari ini akan mau mikat burung sogok ontong bosku. Nah, karena banyak pertanyaan di antara kalian bagaimana mikat burung sogok ontong yang jantan bosku. Hari ini akan mau mengupas sedikit permasalahan tentang mikat burung sogok jantan bosku ya. Nah, pertama-tama sogok jantan ini dia itu tipikalnya ibaratnya itu suka jauh dari MP3 atau pulut bosku. Begitu kita nyalakan MP3, dia itu jauh dari MP3 sama pulut kita, lalu dia pergi. Itu biasanya tipikal dia ya bosku. Nah, dan yang kedua bosku, sogon ini kalau di support-support yang sudah sering dipikat bosku, itu susah turun bosku, susah turun. Nah, jadi hari ini akan mau menjelaskan bagaimana cara supaya burung ini cepat turun bosku ya. Seperti yang tuh pohon tinggi-tinggi bosku, sogonnya di situ, supaya cepat turun dan supaya kita bisa poin yang jantan bosku ya. Insya Allah nih Kang mencoba bosku, mudah-mudahan poin. Akan juga tidak berani memastikan, tapi yang sering akan rasakan biasanya itu akan poin jantan bosku. Nah, cara pertama-tama ini bosku ya, begitu sampai di lokasi jangan pernah kalian nyalakan MP3 bosku. Ini poin penting buat kalian memikat di spot yang sudah sering dipikat. Jangan pernah nyalakan MP3 waktu pertama kali sampai bosku tuh, sogon tuh tinggi waktu pertama kali sampai ya bos ya. Nah, yang kedua, apabila tuh supportnya tinggi-tinggi bosku, tuh support tinggi, usahakan kalian cari tempat yang semak seperti ini bosku, yang bawah-bawah seperti ini, yang rimbun bosku, yang semak, intinya semak aja bosku ya, jangan sampai lapang, intinya semak aja, nggak boleh lapang tempatnya bosku ya. Dikarenakan kita kalau mau nurunin burung sogon yang tinggi itu bosku, dia tidak suka turun ke tempat yang lapang maksud, tanpa ada batang-batang kecil-kecilnya bosku. Lebih seneng dia turun di tempat yang semak-semak seperti ini bosku. Lebih bagus kalian punya pulut banyak bosku ya. Namun hari ini Akang mau coba pasang di sini bosku ya. Kebetulan ini semak. Nah, kebetulan ini semak. Pulut nanti akan pasang di sini bosku. Pulut akan pasang di sini. Insya Allah mudah-mudahan poin. Terserahlah, yang penting sogon lah bos ya, yang jantan kayak betina kayak, yang penting sogon, yang penting ini intinya buat nurunin sogon bosku. Biasanya tuh sogon senang di tempat semak. Nah, dan MP3 nya apabila pulut di sini bosku, yang taruh di sini aja bosku, di tempat lapang nih, nah, agak lapang. Nah, di sini bos ya, yang taruh pulut di sini. Kalau kalian punya pulut banyak, kalian bisa taruh yang banyak bosku pulutnya di dinding-dinding ini bosku. Dan MP3 kalian terus terus. Oke, akan coba langsung nyalakan MP3. Mudah-mudahan yang di atas sana turun bos ya. Yang di atas sana-sana itu turun ke sini. Biasanya mau bos, biasanya mau turun. Tapi kita terfaktor keberuntungan juga bosku ya, kalau mikat nih. Nah, kita coba langsung aja bosku. Mudah-mudahan poin bos ya. Bos, baru 2 poin yang kena bos, tapi saya bukan target bos ya. Wah, target nih bos.
Bos, target rupanya nih bos, satu. Ini target kita bos. Ini hijauan. Nih sudah ada satu titik bos ya di lehernya nih. Lihat nih, itu satu titik jantan. Cuman kita belum dapat yang full mate bos. Nah, oke bosku, ini spot kedua. Tadi kami cat di sebelah sananya bosku ya. Jadi kita tuh kalau mau cat yang kedua kalinya itu wajib pindah bosku. Nah, kita sudah punya tempat di sini mau akan pasang pelut. Nah, sini mudah-mudahan poin jantan kita di sini bosku. Oke. Kita coba sini bosku ya. Oke. Ya. Mudah-mudahan poin jantan bosku. Hijauan bosku, hijauan bukan target. Akhirnya bosku, yang terakhir dapat kita bosku. Nah, oke bosku, akhirnya poin terakhir kita, poin target bosku. Target lagi, kita ambil dulu bosku ya. Nggak boleh banyak gerak bosku nih. Nah, ini yang pertama tadi akan dapat dua kalau nggak salah ya bosku ya, dua jantan kalau nggak salah. Nah, ini sisanya hijauan bosku. Nah, ini satu full metalik bosku. Ini aduh ekornya tiga helai lepas bosku ya, tiga helai lepas karena berontak bosku, karena pasangan pelut akang tadi miring bosku. Nah, nih, ih cantik bosku, body big, jumbo bosku nih, ih. Nah, oke seperti tadi bosku ya, kalau mau mikat sogon yang tidak mau turun, semoga cocok bosku ya di tempat-tempat kalian mikat, apa yang akang sampaikan tadi semoga cocok. Dan semoga bermanfaat juga teman-teman ya. Jadi semuanya tergantung pada rezeki kita bosku. Nah seperti akang nih, tadi cuman dapat nih 4 yang hijauan, satu yang jantan yang terakhir nih. Yang pertama tadi dua yang jantan bosku ya, yang waktu di awal akang langsung pikat tadi bosku. Oke, mungkin cukup sekian penyampaian akang. Semoga bermanfaat buat kalian yang hobi mikat. Akan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Mantap bosku. Ini seperti biasa kita mau rilis bosku. Lubang bosku. Oke bosku. Ini satu lagi bosku. Ini berat rasanya aku merilis ini bosku. Apalah.